Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita Waalaikumsalam. Share tentang GCS, okay? Glasgow Coma Scale. Glasgow ni nama orang yang cipta lah GCS ni. Coma ni makna kesedaran dia lah. Scale ni maknanya skala lah, okay? GCS ni kita bahagi kepada tiga: mata, percakapan dengan pergerakan lah. Mata, percakapan, pergerakan, okay? Markah penuh untuk mata 4, markah penuh untuk percakapan 5, maka penuh pergerakan 6. 4, 5, 6. Total 15. So maksimum untuk skala dia ni 15. Minimum 3. Sebab walaupun dia tak ada tapi masih 1. Walaupun tak ada tapi masih 1. Walaupun tak ada pergerakan tapi masih markah dia 1. 1, 1, 1 campur. Minimum 3, maksimum 15. So tujuan dia untuk ukur tahap kesedaran pesakit lah. Sebab tu selepas trauma, pembedahan, cara-cara dia, kita cek mata, okay. Kalau spontaneous ni, maksudnya kita tak pi dekat dia pun, kita baru sampai je lokasi, baru nak turun ambulans, mangsa dah tengok kita. Yang tu spontaneous lah, 4. Kalau kita pi kat dia, dia tutup mata, bila kita panggil dia, baru dia cakap, kita bagi naik markah 3. Kalau kita pi tutup mata, bila kita panggil, tak respon, bila kita gerakkan dia, bagi dia sakit, baru dia respon, bagi 2 lah. Tak ada pergerakan, bagi sakit macam mana pun tak jadi, 1. Untuk verbal pula, percakapan pula, okay. Kalau kita tanya, dia boleh jawab dengan normal. Semua jawapannya kena mengena lah. Tahun ni, tahun bila, dia tak jawab dengan betul. Ha, maknanya, bagi markah full 5. Kalau confused, patutnya tahun ni 2019, dia jawab pula 1968. Oh, dia confused ni. Tapi dia jawab juga tahun tu. Kita bagi dia 3. Orang tanya tahun, dia jawab anjing saya. Ha, makna dia bagi 3 markah. Kalau kita tanya kat dia sesuatu, dia jawab kita pun tak faham bunyi tu, kita bagi dia 2 markah. Kalau tak jawab langsung, 1 lah. So, ni untuk percakapan. Pergerakan pula, kalau kita suruh dia angkat tangan, dia ikut, bagi 6. Kalau kata dia tak gerak, bila kita bagi rangsangan kesakitan baru dia gerak, 5 lah. Kalau dia withdraw, makna kita bagi dia sakit kat tangan, dia pun gerak ke arah yang sakit tu, 4 lah. Kalau kata dia gerak ke arah sakit, 5. Kalau dia gerak ke arah yang bukan sakit, 4. Lepas tu, yang ni flexor. Flexor punya pergerakan, dia masuk tangan ke dalam, 3. Extensor, dia tangan dia keluar. Kalau kita bagi rangsangan kesakitan kat dia, 2. Kalau tak ada pergerakan langsung, 1 lah. Okay. Praktis selalu, insyaAllah ECG ni, GCS ni kita boleh perfect lagi, insyaAllah.